Aku, ayo para babi. Let's go to alam buatan cepat. Yo, kawan, kembali lagi bersama aku Freaky Gun dan ya pada video kali ini kita bakal memainkan Minecraft Survival Go Boggy. Ya, kita bakal memainkan Minecraft Survival Tickle lagi ya. Oke, seperti biasa. Emang apa sih gak boleh? Oke. Nah, ini dia. Wah. Ini adalah ya kandang semua hewan ya yang kenapa sekarang menjadi estetik. Dan sekarang aku mau yang namanya ngambil itu semua hewan yang ada di luar, tapi aku nggak tahu hewan-hewannya ada di mana. Ini baru kelar coy, ini if you know me, baru kelar coy. Gimana sih ini baru kelar coy, ini capek banget lah. Gimana sih, aduh. Wah om, kemarin dingin sekali ini ya. If you know, tadinya cuma segini coy. Segini. Ya, segini. Segini. Bali sampai sekarang. Sekarang ada pohon segala. Mana ada pohon di bawah. Gua. Ya, sekarang pada video kali ini kita bakal mengambil semua hewan-hewan yang tidak bersalah. Ya, kita bakal ke atas dulu seperti biasa menggunakan pintu rahasia. Oke, ya. Jadi seperti yang aku udah diomongin di video sebelumnya bahwa pintu ini bakal disatuin dengan pintu rahasia, coy. Wow, ya gimana lah ya? Itu pasti penting kali. Nanti kita bakal ngambil hewannya dari sini kan jadi berguna nih, enggak berkeliling dulu ke sono dulu kayak Om Burhan. Buka caranya. Ya, kayak gitulah ya. Ini kayaknya barang-barang kelebihan. Kita bakal buang dulu satu ya. Daripada buang ini mending ini ya. Terus aja loh. Ini kok ini sih? Ini kebun. Udahlah. Nah, ini kebun. Oke. Udah ke bawah wheat-nya, coy. Nah, mari kita langsung menuju ke ladang-ladang besar ini coy. Karena di ladang besar inilah kita bisa mendapatkan yang namanya sapi ya, sapi, kambing, kambing sih domba ya. Enggak ada kambing coy di sini kecuali kalau pakai mod. Oke, ada babi. Nah, ada sapi masih anak kecil coy. Kita bakal ngambil semuanya ya. Kita akan menjadi master yang ada di dunia ini untuk mengumpulkan para kambing. Ya oke. Oke, ikuti aku semuanya, coy. Ikuti aku semuanya ya. Kau adalah bagian dari FG ta ya. Oke, semuanya mengikuti gua. Aku harus berusaha untuk tetap sejalur. Aduh, ayo cepat. Mari kita menuju ke tempat. Nanti kira-kira masuknya lewat mana ya? Ayo ikutin gua. Dasar kambing yang satu itu ya. Aduh, semuanya juga nggak ada otak nih. Cepat. Ikutin gua. Kayaknya kalau pakai topi gua jelek banget dah. Ini kita keluarin. Teng coy. Wow. Oke, nanti untuk 2021 kita bakal ganti lagi skin coy. Ya, setiap tahun kita bakal ganti skin. Iya bener. Kan kalau lewat sini terpotong-potong jalannya dan ya susah juga, kita bakal lewat sini aja coy. Karena ini adalah jalan satu-satunya yang sangat reliable ya. Masa kambing di bawah kelip. Ayo cepat ke sini yuk, ikutin gua. Kambing hitam, domba hitam mana? Domba hitam mana? Oh itu. Aduh, udah turun duluan.
Parah, parah. Ayo. Tan tan tadadan tan tadadan tan tadadan tadadan tan tadadan tan tadadan tan tadadan. Ayo cepat. Nah, udah di sini juga ya. Oke, kita ikuti gua ke sini, coy. Ayo, coy. Ayo, yo, 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 yo. Coba kalau kita ke bawah, apakah dia akan mengikuti jatuh kah? Cepat ikuti, jatuh, cepat jatuh, semuanya jatuh. Kayak gitulah ya. Udah sampai ini. Lalu kita bakal ngambil yang namanya babis, babis, babi ya. Apakah kalian setuju kalau oh iya ini belum dipintuin? Aduh, aku lupa, coy. Apakah kita harus mempintuinya? Nanti aja lah ya. Kita bakal ngambil dulu babi, 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 bibus. Kita bakal ngambil babi ya. Pik, 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 pik. Pik, pik, bing, bang, pik, bing. Cepat, cepat, cepat. Semuanya ikut ke aku. Babi yang satunya lagi? Satu sini kah? Mana sih? Oh ini ada. Kaget aku. Ayo cepat, semuanya ikuti gua. Nanti kalau ayam itu menggunakan biji ya. Maksudnya benih-benih, coy, benih. Yo, kita suruh dulu mereka ikuti aku. Ayo para babi. Let's go to alam buatan, cepet. Oh iya, aku minta saran dari kalian. Ini mau dijadiin apa, coy? Silahkan komen di bawah ya. Oke, kita langsung aja membawa para babi-babi ini. Ayo cepet babi. Babi, cepet babi. Aduh, kok lama sekali ya babi ini. Oke, yang penting kita terlihat. Wow, kita bakal turun dulu ke sini. Din 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 din. Cepat ke sini, jangan banyak. Oh, itu aja langsung turun. Ayo cepat, turun 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 turun. Turun kota langsung. Turun. Yeah, banyak sekali kaya, coy. Apakah ini akan menjadi game terakhir kita ya? Ayo cepat cepat, ayo cepat cepat ke sini, ke sini, ke sini. Ayo, bagaimana caranya dia agar jatuh, coy? Ayo sini, sini. Malah kemana? Cepat sini, cepat sini. Yeah, jangan sampai lu yang ngedorong gua. Ayo cepat, dasar babi. Nah, I love it. Oke, kita bakal bukan dimakan, coy. Kita bakal merusak ini, coy. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, ini sangat pas sekali. Kita bakal bikin dulu yang namanya ini ya. Pintu buat keluar masuk dari sini, coy. Karena ini masa kita harus tutup blok gitu kan. Itu capek, coy. Kita harus menggunakan kampak gitu kan. Man. Kita bakal nyari dulu apakah di sini ada benih. Ternyata aku ada. Aku orangnya tahu. Bakal ini dulu, coy. Dan habis ini kita bakal menuju ke tempat pancingan, coy. Ya, ke tempat pancingan untuk melihat seberapa besar penghasilanku di tempat pancing, coy ya. Udah kayak GTA roleplay, coy. Aduh. Pengen main GTA. Ada anjing lagi, coy. Tuh kan ya, di sini kan selalu dapat anjing tuh kan. Tapi kan aku udah punya ada anjing. Kur 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 kur. Sepertinya tidak ada. Untuk melihat seberapa besar pekerjaanku untuk memancing ya, apa yang aku dapatkan dari pancingan, coy. Ya, seperti itulah ya. Kita bakal kesini dulu, coy. Dengan, if you know, aku menggunakan apa? Pancingan dewa. Ya, ada unbreaking, ada lure, ada mending. Ya, sebenarnya ada look of the sea. Aku belum di-enchant ke satu ini lagi. Kita bakal kesana dulu lah ya. Oke. Okay. Let's go. Kita menuju ke tak terbatas dan melampauinya. Yeah. Tip D semua. Masa bodoh lah ya, kita udah dapetin dua, coy. Nah,
ya ke tempat akuarium itu yang dulu gitu ya kan. Nani? Aku pernah direcord episode kedua ya, di episode kedua itu aku melihatkan ada koral dan lain-lain. Nah, it's a paradise ya, surga coy. Kita bakal kesini dulu, live bot. Dan kita bakal melihat apa isi dari ini. Kuda coy, ada kuda, kuda kayaknya itu kuda bagus coy ya. Kita bakal amanin aja dulu, bagus atau enggak. Kita bakal mon, apakah dia akan memberontak? Ah, lumayan, lumayan coy, main kencang. Untung kita ada sedol di dalam chest itu ya, karena aku memancing dapetin sedol coy. Mon. Ya, kita sekarang mau ini dulu ya. Udah lope-lope cuy kudanya. Kita bakal ngambil sedal dulu ya. Sedal di dalam chest. Mari, skuy, gaskun, kuy. Oh, itu di sana ada kura-kura juga. Apakah kita harus bawa ke tempat kita? Gak boleh lah ya, karena itu akan merusak ekosistem. Kita bakal ngambil dulu sedal. Oh, sedal ada 4 cuy, lumayan kan. Pemancingan ini lumayan cuy. Come on, come on. I want to make your sedal. Oke, lalu kita memasangkan ini ke sini. Apakah ini cepat? Seperti tadi dia memberontak. Oh, lumayan. Ini lumayan cepat ya. Oke, it's okay lah ya. Daripada nggak dapat sama sekali. Nah, bakal di sini aja dulu. Oke, kita perlu kali. Oke, ada pagar juga ya. Paket lengkap ini ya. Paket lengkap untuk menculik coy. Pagar sini dan ya, kayak gini. Oke. Dan kita bakal lihat di sini apakah yang aku hasilkan dari enchantment tersebut. Boom. Ya, seperti inilah kehidupanku coy. Jadi babang binomo ya, jadi jamet ya. Udah ya, kita bakal lihat-lihat dulu di sini ada kayak pencerahan-pencerahan gitu. Koralnya lebih banyak ya. Oke lah, dan kita bakal penutupan dalam air ya. Kita akan mencoba penutupan dalam air pertama coy ya. Oke, bentar. Sip. Oke, guys, mungkin sekian untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Dan jika kalian suka, like. Dan jika kalian juga suka, balikan HP-mu. Klik jempol bawah. Oke. Jangan lupa subscribe. Aduh, teman. Aku udah tahu sih, sebenarnya juga ya. Aduh, pasti ada nyawa gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa follow IG aku di Instagram. Oke, okay. See you guys. Bye-bye.